Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Disu Web Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan router PL401 ke komputer tanpa menggunakan jaringan WiFi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat dulu routernya. Saya taruh di atas. Ini routernya, router PL401. Ini sinyalnya udah menyala, WiFi-nya juga menyala, terus powernya juga nyala. Ini kabel yang ke atas, yang ke PL400. Nah, bagaimana caranya menghubungkan ke komputer tanpa WiFi? Menggunakan kabel LAN dengan konektor RJ45, kita colokkan ke bagian LAN-nya ini. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita colokkan yang mana aja bisa. Ini biasa colokkan biar mempermudah. Ini saya pakai kabel LAN Belden Cat 5E Strike. Ini kabel 2 meter. Ini langsung ke bawah. Caranya mudah. Ini ujung satunya yang RJ45-nya juga kita colokkan ke Ethernet port atau port internet atau port LAN di sini. Ini teman-teman. Ini ada port internetnya. Ini buat USB, ini buat internet. Kita colokkan langsung aja. Yang ini sebelah sini ada tandanya. Di sebelah sini tinggal tekan aja. Nanti ini klik. Tuh, klik. Berarti ini sudah terhubung. Tinggal kita cek dengan menyalakan komputer. Tunggu sebentar ya. Saya pasang dulu kabel-kabelnya karena ini komputernya harus habis dibersihin. Ini komputer sudah saya nyalakan, teman-teman. Ini tadi kabel LAN-nya sudah saya sambungkan ke internet port-nya. Ini komputer sudah nyala. Dan untuk mengeceknya kita tinggal melihat ke network. Ini network 2. Kemudian saya menghubungkan ke network 2 internet aksesnya. Ini tertulis internet akses, artinya udah terhubung. Tandanya ini ada simbol layar LCD ini dalam kondisi on, internet akses. Ini kalau nggak ada internet aksesnya, tertulis no internet akses. Ini komputer saya tanpa WiFi, makanya saya menggunakan akses internet menggunakan kabel LAN. Untuk menguncinya, kita langsung coba buka browser. Kita buka browser. Kita buka browser. Coba kita langsung buka YouTube. Langsung buka YouTube. Ini saya pakai koneksi internet Bayo, teman-teman. Pakai Bayo paket yang bulanan. Ini udah bisa diakses, teman-teman. Jadi internetnya udah terhubung dengan koneksi kabel LAN melalui komputer tanpa WiFi. Demikianlah teman-teman tip
tutorial atau cara menghubungkan router PL401 ke komputer tanpa jaringan WiFi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.